Heboh rumah mewah Nikita Mirzani dijual 11 miliar rupiah ke Mira Hayati. Ibunda Loli buru-buru klarifikasi isu bangkrut. Belakangan ini muncul isu bahwa Nikita Mirzani menjual rumah mewahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, isu Nikita Mirzani bangkrut juga tersebar usai rumahnya dibeli seharga 11 miliar rupiah oleh Mira Hayati, pengusaha skincare asal Makassar. Namun melalui live di Instagram baru-baru ini, Nikita Mirzani dengan tegas membantah bahwa dirinya menjual rumah yang masih ia tempati itu. Janda tiga anak ini mengaku bahwa ia tak pernah menjual rumahnya kepada Mira Hayati. Soal video yang beredar saat ia transaksi jual beli rumah dengan Mira Hayati, menurut Nikita itu hanyalah konten semata. Rumah gua nggak dibeli sama siapa-siapa, itu cuma konten, tegas Nikita. Mantan istri di Pola TV ini bahkan tak paham mengapa dirinya mau saja dibuatkan konten seperti itu. Gua juga nggak tahu kenapa gua bodoh mau aja dikonten-kontenin, ujar Nikita. Wanita yang akrab disapa Nyai itu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah mau dibuatkan konten soal kebohongan. Biasanya gua nggak pernah mau buat konten-konten yang begituan, jelas Nikita. Nikita mengaku bahwa dirinya hanya menghargai Mira Hayati saat membuat konten tersebut. Gua cuma menghargai aja, sebut Nikita. Ibunda Loli ini juga meminta agar netizen bertanya kepada Mira Hayati mengapa membuat konten seperti itu. Lu tanya aja kenapa dia bikin konten begitu, ujarnya. Sebelumnya Nikita Mirzani mendadak mengaku bahwa dirinya menjual rumah mewahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan kepada Mira Hayati. Diketahui bahwa Mira Hayati adalah pengusaha skincare asal Makassar yang kerap memakai banyak emas di badannya. Nikita juga tak menyangka bahwa rumah mewahnya itu dibeli oleh Mira Hayati, apalagi Mira baru pertama kali datang ke rumahnya. Kemarin kita iseng beli mobil, sekarang iseng beli rumah, dan rumah yang mau dibeli itu rumahnya Nikita Mirzani, kata Mira. Tak tanggung-tanggung harga yang ditawarkan Nikita juga terbilang cukup tinggi. Hampir 12 miliar rupiah, ya Allah, sebut Mira.